Tapi aku tetap tuh nggak cinta kalau yang namanya tadi kamu ngomongin apa, macet. Aduh. Kalau ngomongin macet, Ma, mungkin kita semua nggak sabar. Tapi Ridwan Ghani dan Aditya Putri ini memiliki tips bagaimana sih untuk menghadapi macet. Apalagi di kota Jakarta belakangan ini bikin, langsung aja kita lihat ya. Apa sih tipsnya? Silakan. ada pemirsa insert. Aduh maaf ya pemirsa insert. Gini deh, kalau buru-buru pas ngambil barang di tukang jahit nggak dicek dulu, alhasil aku malah salah bawa barang. Ini tuh bukan jahitan baju aku. Tuh gimana dong? Bu, kenapa sih ribut-ribut? Hei, ada pemirsa insert. Iya gimana nih, Ba? Aku tuh tadi maksudnya ngambil baju mau langsung aku pakai untuk arisan hari ini. Ternyata yang aku ambil bukan baju aku. Coba lihat. Bukan, itu lengan pendek, bukan punya aku, Mbak. Salah kami. Kirain apa? Udah, gini aja. Biar Baba yang balik lagi, ya? Serius kamu mau nolongin aku? Udah tenang, kamu siap-siap aja. Make up dan dandan yang cantik. Kalau soal macet, Baba punya solusinya. Pemirsa insert, ikut Baba aja yuk. Jalanan macet. Siapa takut? Kan ada andalan aku. Ini dia, Yamaha Frigo 125 Connected. Aku sambil siap-siap ya pemirsa. Oh ala, jadi ternyata ini yang dimaksud andalan kamu. Kalau Yamaha Frigo 125 Connected ini sih emang andalan keluarga kita. Ini tuh paling cocok, Mbak, emang untuk dipakai sehari-hari. Bener banget, sayang. Warna dan bodinya yang elegan ngebuat kita nggak malu-maluin kalau di jalan. Udah gitu, joknya luas dan empuk. Jadi nggak perlu khawatir kalau buat perjalanan jauh. Itu dia yang paling aku suka, Mbak. Jadi untuk antar jemput kakak Maher, kita nggak perlu khawatir lagi. Takut encok, apalagi pegal. Ya udah, Mbak, kalau gitu, nih buru-buru berangkat. Aku takut arisannya telat nih. Iya. Nah, buat pemirsa di rumah juga harus tahu, kalau Yamaha Frigo 125 Connected ini memiliki bagasi yang luas dan besar. Tuh, lihat. Barang sebanyak ini bisa masuk, kan? Selain itu, dilengkapi pula dengan teknologi Blue Core 125cc. Jadi lebih efisien buat dipakai sehari-hari. Terutama kalau jalanan lagi macet-macetnya. Sebentar ya, pemirsa. Aku harus nelfon bibi dulu, soalnya tadi aku lupa nutup pintu pagar. Yah, lowbat. Oh ya, tenang. Yamaha Frigo 125 Connected sudah tersedia electric power socket. Jadi kalau handphone lowbat, tinggal charge, beres. Wajar dong, motor ini jadi andalan aku dan keluargaku. Udah ya pemirsa, aku lanjut jalan. Yamaha Frigo 125 Connected, the amazing way to go.